Assalamualaikum Sobat Dealer, salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel Grosir Senapan Angin. Halo Sobat Dealer, bagaimana kabar Anda? Saya yakin kabar Anda hari ini pasti baik-baik saja. Dan alhamdulillah kabar saya di sini dan semua tim dari Grosir Senapan Angin alhamdulillah baik-baik saja. Dan saya juga tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada kalian semua Sobat Dealer, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dan dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Video kali ini saya akan mereview satu unit senapan. Ini senapan PCP Marauder Benjamin. Nah, ini senapan ini biasanya digunakan oleh bediler atau sobat bediler itu untuk berburu di hutan, berburu dengan hewan-hewan besar, atau berburu dengan hama-hama seperti hama babi atau sejenisnya. Yang jelas senapan ini sudah mampu untuk menumbangkan hewan-hewan berkaki empat seperti hama babi. Nah, untuk spek-speknya sendiri itu apa saja? Oke, kita bahas dari larasnya dulu. Untuk larasnya ini berbahan baja pilihan. Untuk panjangnya sendiri itu adalah 60 cm. Untuk alur larasnya itu 12 putaran atau alur 12. Nah, untuk OD larasnya itu adalah OD 13. Untuk serombongnya itu OD 22. Nah, di bagian depan ujung laras itu sudah dilengkapi dengan nepel atau pengaman drat laras ke peredam. Di bagian tabungnya ini OD 38. Untuk bahannya adalah berbahan dural. Terus untuk tampungan anginnya itu maksimal di 3000 PSI. Untuk pengisian amannya di 2700 PSI. Nah, di bagian depan tabung itu juga sudah dilengkapi dengan manometer. Nah, manometer sendiri itu untuk kalian melihat tekanan angin yang masih ada di tabung dan juga melihat tekanan angin yang masuk ke tabung saat kalian memompanya. Chambernya, untuk chambernya ini model tumpuk. Nah, untuk sistem pengisian mimisnya ini sudah Marauder, jadi sudah bisa menggunakan yang single shoot dan juga magazin. Jadi support di single shoot dan juga magazin. Nah, untuk grendelnya ini adalah kokang samping atau set lever. Nah, di bagian kiri sini, nah di sini ini adalah cancel kokangnya. Terus untuk di pengisian anginnya, nah ini di samping kanan, nah di adapter sini ya, di area adapter sini. Terus di belakang chamber juga masih dilengkapi dengan setelan power. Nah, setelan power ini juga sangat penting sekali untuk kalian yang berburu dengan hewan besar atau menengah ataupun ke bawah. Jadi kalau emang kalian berburu dengan hewan-hewan besar, kalian bisa menambah setelan powernya. Kalau kalian berburu dengan hewan-hewan menengah ke bawah, kalian bisa mengurangi powernya sesuai buruan kalian, menyesuaikan buruan kalian besar kecilnya. Untuk popornya ini berbahan kayu mahoni. Untuk modelnya adalah model klasik, dan di bagian popornya itu juga sudah dilengkapi dengan setelan pipi. Nah, setelan pipi ini sendiri bisa ditarik ke atas dan juga diturunkan ke bawah sesuai kenyamanan pipi kalian. Nah, ini untuk sandaran pipi kalian. Terus di bagian triggernya juga sudah dilengkapi dengan safety trigger. Apabila kalian tidak jadi mengesut, kalian bisa mengunci di bagian triggernya. Untuk kalibernya sendiri, kaliber dari senapan ini adalah kaliber 177 atau kaliber 4,5. Untuk jarak akurasi yang pas itu di jarak 30 sampai 40 saja, nggak usah ada-ada. Yang jelas kalau kalian berburu itu kalian bisa memanfaatkan buruan kalian. Ojo berburu pun juga jangan terlalu membabi buta yang bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem hewan buruan itu sendiri. Untuk kalian nanti yang ingin tahu lebih lanjut senapan PCP Marauder Benjamin ini, nanti kalian bisa langsung chat saja di CS kami di bawah ini. Nanti kalian bisa tanya-tanya ke CS kami tentang senapan PCP Marauder Benjamin. Nah, untuk kalian yang berminat nanti, untuk cara pembayarannya itu ada dua cara. Untuk cara yang pertama, kalian bisa mentransfer lunas uang kalian ke nomor rekening di bawah ini. Untuk cara yang kedua, itu dengan cara COD. Oke, cukup sekian dari saya untuk review hari ini. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, nanti kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan juga komen di channel Grosir Senapan Angin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, satu laras.